Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Azim ya wa likunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususan al-arwah ya amdik al-faqir al-arwah bahayai mustahdi hasullah bahayai hasullah bahayai ikhwan khususan Syekh Muhyiddin Bima wa jami'i ahli al-kubur al-lazina yukbaruna fi qaryati Plumbon wa usulihim wa furu'aihim al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله أحل النكاح وحرم السفاح wa allafa bainal ajsadi wal arwah as-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammad sayyidil falah wa ala alihi wa ashabihi walil fadli was-salah qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udhu billahi minash shaytanir rajim ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid. Amin. Moga-moga kula kabeh wafat sakit. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam: Ya ma'asyarus shabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu ja. Para alim, para ulama yang saya hormati, wabil khusus kepada seluruh ulama kiai yang ada di depan saya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang saya hormati bapakku atau yang mewakilinya, detik ini bapakku masih dalam perjalanan menuju lokasi, mudah-mudahan jam siji wis teka. Yang saya hormati sahibul hajat Bapak Haji Siswoyo, Ibu Hajah Tasiwon, beliau pada malam hari ini mengadakan syukuran pernikahan putri beliau
yang bernama Wiwin Ayu Wiyanti dengan calon mempelai putra dari Teluk Agung, putra dari Bapak Syuaib, Ibu Watiah, Saudara Suwanto. Semoga Allah jadikan pasangan harmonis, sekina mawaddah warahmah, wa barakah fid dunya wal akhir, amin. Dan semua yang hadir juga, pengantin lama, pengantin kawak, orang apa, padu aja pengantin kada luar sabar. Semoga berkah ngaji semua, saya doakan sakinah mawaddah warahmah, amin. Bila khusus Kang Haji Tarjo, wasilah beliau saya bisa kesini, Al-Qari Akhifillah Ustaz Dr. Andes Wahyudin Sudiro Husodo dari Jakarta. Jakarta tak sing dikit ya? Oh, sing randu. Suaranya bagus. Semoga anak cucu kita juga dikaruniai suara yang indah untuk melafalkan Al-Quranul Karim, amin. Allahumma ya Rabbal. Pertama dan yang paling utama, saudara, kita semua malam hari ini bersyukur kepada Allah setelah kita digembleng oleh Allah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Semoga kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya, amin. Ketika Ramadan meninggalkan kita, saudara, baginda Nabi menangis, para malaikat menangis, bumi langit semuanya menangis, menangisi kepergian Ramadan. Hari wong Plumbon, alhamdulillah puasane pragat. Tak teleng banyak mata orang nangis-nangis sajan. Alhamdulillah. Semua merasa kehilangan, saudara, ditinggalkannya Ramadan. Sampai Haji Roma Irama meneteskan air mata juga sama. Kata Roma, kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Tepuk tangan, Bu. Ibu kenal sama Roma, Bu? Kenalan di mana? TV. Roma itu luar biasa, sosok seniman yang religi, yang sampai sekarang grupnya masih eksis dan konsis, tidak pernah terjadi perpecahan. Itu Roma. Kalau grup lain kadang di tengah perjalanan pecah, Roma masih tetap solid, betul? Hebat, raja dangdut, baca Qurannya fasih. Gak ada seniman yang seperti Roma. Roma baca Qurannya fasih. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Roma Ira, nah, wajahnya tampan, saudara, uangnya banyak, istrinya banyak. Saya juga pengen jadi Roma. Mung bayar, bokat orang bisa nyanggane. Siji bayar rabine. Gina pamoden? Siji ga orang entok-entok. Gina pamoden? Apa maning rabi kita ku bakal ditinggal, masya Allah. Kelingan bayar jaka ngati-hati ka, ngajak ke godaning wadon sejen luar biasa. Istriku lah pesennya. Bakal ditinggalku. Duka ya kenen teman rasane. Esok sore pengen ke Allah bisa kah ya.
Kan wajah pengajian tak organ. Kelingan ing sopane, jari Rabi Kika. Kelingan ing lambene, masya Allah. Siapa ning guriku? Kelingan ing monyong aja dokter. Aja bagus-bagus larani usus. Aja ganteng-ganteng, lelaki larani weteng. Bagian besak sedang atine bagus. Amin. Ari dia Rabi blesaku enak, awet, lakine mati, laka sing gendeni. Lari ini saudara Allah sempurnakan dengan halal bihalal, dengan silaturahim. Tentunya saudara, di hari ini Allah akan maafkan seluruh kesalahan kita. Amin. Yaitu orang-orang yang mau bermaaf-maafan. Sebab di hari yang mulia ini saudara, ada orang yang sombongnya melebihi iblis laknatullah alaih. Ada orang yang sombongnya melebihi Fir'aun laknatullah alaih. Siapa? Yaitu wong plumbon kang ora mangapura ning wong kang jaluk pangap. Pun wong sombong yang mundaki iblis. Kalau unjuk pangapura ora diapura. Kang ampura kita ya kang. Sing wis-wis ya kang masalah kuwu. Sing wis-wis ya kang masalah warisan kang. Ayo gak kang rugi kang ora akur ku kang. Ning akhirate ora bakal manjing suarga kang. Senejan kita wakil sembahyang, senejan kita bakal puasa, ora akur tetahunan mati kang durung akur ora manjing ke suarga kang. Ampura ya kang. Ora pegot karo sira wis. Detik ini, hari ini, jam ini pegot karo sira. Ana beli model mongkon wong plumbon. Kon menek ngaji angger jamiahan neng-nengan penyakitnya wong Islam. Kalau orang non muslim saudara tinju sampai berdarah duk duk ketiun pragat rangkulan. Wong Islam dalil paham Quran lotok ngaji nggal dina neng-nengan kuat. Jujur jangan ada dusta di antara kita. Ini masyarakat Lumbon masih anak beli sindrung akur atau durung akur. Anak bisa digamenes kan? Kesembarangan. Iku wong sombong yang mendaki iblis. Kang ngapura beli. Sing jaluk ngapura yang manjing suarga insya Allah. Sing orang mengapura beli bakal manjing suarga. La yadkhulul jannata qati'u rahimin. Ora bakal majing suarga jare Kanjeng Nabi wong kang mutusaken silatur rahim. Na'udzubillahi min. Akur nggih. Ayo encerkan hati kita. Moga-moga wong kang legowo atine, lemes atine, selalu berada dalam magfirah ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aran riaya kasebut dinaleb. Ayo masih bisa ya. Sudah lama saya enggak kesini saudara. Luar biasa Baridin masih nyambung. Alhamdulillah. Hari ngundang kula aja kaget wong siji suara segala-gala idamane Pak Haji Sis Wono Siswoyo kusenangane MZ dan beliau sudah ngomong dengan saya dulu pernah ngundang almarhum katanya ada uzur ada halan enggak datang. Alhamdulillah bisa dikodoni ning kula. Alhamdulillah begitu beliau wafat Allah anugerahkan suara beliau masuk ke raga saya. Amin. Allahumma ya rabbal. Saudara-saudara kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Mirip kan? Siapa sing bisik-bisik beko kayak kiwil jula ilaha illallah.
Kibil rabine loro, kita masih cik. Alhamdulillah. Aran riaya kasebut dinaleb. Batur sedulur wispoma hajatuk bokat kebenduning penge dadi rugi separan paran hak lu ada saut menyaut interaktif saudara antara sang penceramah dengan hadirin wal hadirat, betul saudara? Naun sautan yang benar. Nok nok bispoma aja tukaran kono hari sampean nok nok wong gemblong ke sawang denok nok nok lunga ngaji aja kapok aja watir duit sampean entok Pak Haji siswa ya siap nombok. Tepuk tangan buat Pak Haji siswa dan Ibu Hajah Tasiwan. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Itu dalam sejarah tidak ada orang yang bangkrut karena ngundang pengajian. Dalam sejarah tidak ada orang yang bangkrut karena sedekah dan zakat, betul saudara? Tapi orang bakhil, pelit, pelit, korep, kutil, jitoke, jerocap, jahe, mereka hese, bangkrut, pirang-pirang, contoh korun, ambles uangnya, ambles hartane, na'udzubillahimin. Pak Haji, insya Allah nambah berkah ngundang kula amin. Pira sih salaman, orang gede orang apa. Larang gak mama dede? Larang gak mumpuni? Larang gak ulin? Kerjasama karo TV kan hari kita kadang 5 juta gak masih susuk. Enak 5 juta kadang masih susuk, mangkat dewek balik dewek, fasilitasnya gak harus hotel, betul? Enak mengkenen duduk bersama saudara, mudah-mudahan ini tempat jadi saksi taman surganya Allah. Nanti di akhirat semoga kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Dalam nujus surga ke wong kang kepaksa. Dalam nujus surga ke wong kang kepaksa. Dalam nuju neraka ke wong kang pada muja. Dalam nuju neraka ke wong kang pada muja. Salli wa sallim daiman ala ahmada وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحدا والآل والأصحاب من قد وحدا. Bapak Ibu mainnya kepaksa beli. Boten nggih. Ikhlas, ridho, gelem apa? Oh, gelem busung. Jangan ada keterpaksaan. Semua kita lakukan lillahi alhamdulillah. Luar biasa, plumbon dilawat. Ning masjid masih akeh ning kene wong. Soalnya ning masjid ning gange udan bareng undang kita. Kita begaket. Arane Saiful Bahri, saya pedang Bahri laut. Jadi bakal ngaji ning masjid ku udah. Di samping jagate lagi yong. Wong lagi musim udan ya, Bu ya. Iki kini kene mah terang lho, wong lagi terang jagate.
Luar biasa saudara, masyarakat Lumbon kompak dan ada tamu istimewa juga dari patrol teka, alhamdulillah. Wah, wis belian ya wong Lumbon, pengajian kompak, jamiahan singa Depok kompak, maulidan kompak, rajaban tukaran. Baik saudara, karena belum nikah, nikahnya besok, mempelai putra belum datang. Udah saya mau ngomong dengan mempelai putri. Nok Wiwin Ayu Wiyanti. Duhai senangnya pengantin baru, malam pertama oh malu-malu. Lagu bonus buat pengantin. Malam kedua matikan lampu, malam ketiga tak boleh tahu. Tepuk tangan tuh. Tak boleh tahu lah rahasia pengantin, betul? Simpati ngapunten nok, jampi dingin nok, amber setan aja melung rewangi. Pirang-pirang bocah badeg lawan karo wong tua, karena manie setan karo manie wong lanang dari siji. Setannya melu nyampuri bakora jampi punten. Sepantangannya bengiraya kecil, bengiraya gung nok aja campur nok. Bengiraya kecil marisaken anaknya ngelawan karo wong tua, ngelawan karo perintah Gusti Allah. Bengiraya gung anaknya jadi pembunuh. Pirang-pirang wong tegel mateni wong karena bengiraya gung campur. Netes ninggange dadi anaknya seneng mateni wong. Poma. Ya, silakan Anda baca dalam kitab bahaya. Malingane suami istri halal gak? Ana waktu-waktu itu. Ipunten nok mewakili nok ya ngomongan yang kakang engkok kang eling kang jampi ya mbu maca bismillah mbu apa syukur-syukur ya falak binas sewu kulhu sewu solawate telulas sewu hari diwarai mengkonon bekun kok cakari ya be konon wojo kok kapan mulai ya jokulak ilah sing penting jampi ketika kita ingat sama Allah. Ketika kita saudara bermunajat karo Gusti Allah, meski bismillahirrahmanirrahim ping siji be, insyaallah bakal dijaga oleh Allah dari setan. Amin. Allahumma ya rabbal. Wis mono bae aja jero-jero. Pantangane lho, pengiraya kecil aja, pengiraya agung aja. Poma, poma. Bocah mateni wong ya enak be temen zaman akhir. Ya Allah, nyawa regane, duh lakar regane. Iya, masya Allah. Seolah-olah apa ya zaman akhir itu manusia membunuh orang itu seolah-olah tidak berdosa. Baik, saudara Wiwin Ayu Wiyanti, saya doakan semoga menjadi istri yang salihah. Amin. Istri salihah, bapaknya umpama ngapunten nggih, kapan waktu saya Pak Haji Siswoyo. Ibu Hajah Tasiwon, kapan waktunya meninggal dunia? Mohon maaf nggih, kapan waktunya kita semua mati? Betul nggih? Presiden mati, gubernur, bupati, pak camat, pak kuwu. Si ngomong. Aduh. Tegel temennya ngomong mati ku kan. Kapan waktunya meninggal dunia, dosa ibu bapaknya diampuni oleh Allah sebab punya putri yang solihah yang berbakti kepada suaminya. Jadi bakal anak kah? Nurut karo lakine, iku wong tua alam kubur enak. Tapi lang dua anak wadon nglawan ya karo lakine. Wong tuane gak kadang rada blenak. Punten aja nglawan bening laki. Kecuali lakine ora bener, itu pun aja nglawan. Menyampaikan dengan cara yang bener. Mohon maaf Kang. Sampian bagian laki kau ora bener ku kang mengkonon ku punten be semono gak kang kono. Jadi lamun duwe anak solihah, ibu bapaknya meninggal dunia kapan waktunya itu diampuni seluruh dosanya karena punya putri yang solihah berbakti kepada suaminya. Amin. Allahumma ya rabbal. Pengen di duwe anak solihah ku bapak ibu. Pengen di dadi wadon solihah ku. Cirinya ada empat saudara.
Pertama kata Nabi, "Idza sallatil mar'atu khamsah." Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Saja rewel nginum bae ya endah lah. Soale lamun bling nginum bahaya. Radang tenggorokan bakal wis pita kena suara, ya wis. Kita ya kena, kita suarane ya wis nganggur betul ini ngumah. Iya aja sembarangan, larang suaraku. Iya jadi lamun nginum akeh, insyaallah. Ya padu aja kayamu balik sejen kadang nginum beli cukup rong botol ku. Minum yang ngadeg. Suwe-suwe tuan rumah puyeng, paibe galon. Yen tok maning tok. Suwe-suwe dipaye galon. Yang pertama saudara, ciri istri yang solehah, anambon-ambon apa sih gurih kayak sedep enak. Lo segini bau begini luar biasa. Ini taman surganya Allah. Amin. Taman surga dalam dunia ada dua. Pertama majlisul ilmi, yang kedua wa fi riwayatin majlisul zikri. Taman surganya Allah adalah pertama tempat untuk ngaji. Amin. Yang kedua taman surganya Allah kata Nabi adalah majlisul zikri, tempat untuk berzikir eling karo Gusti. Ya berupa jamiahan, maca tahlil, maca manakib, maca marhaban. Ku arane majlis eling karo Gusti Allah. Yang pertama saudari Wiwin Ayu Wiyanti, pengen jadi istri yang solehah. Pertama idza sallatil mar'atu khamsaha, yaitu seorang perempuan yang selalu taat menjalankan salat lima. Ora wani ninggalaken salat lima kecuali ada udzur. Leres nggih? Seperti haid, seperti nifas, wiladah. Itu berarti arahnya udzur. Semasa tidak udzur, istri solihah wajib lakoni sholat lima. Pada kalau istri dituntut untuk menjalankan sholat lima waktu, ya lakine gak kudu sembahyang. Gini apa mboten? Ya iya, nurut soten rabine, lakine bener, ya beli pemimpine, presidene, nurut soten yang Jokowi hari bener. Apakah beli bener aja presiden, bagian wakil kiai beli wajib nurut. Lamun perintah maksiat ning Gusti. Betul? Iya. Hari milih tak bebas. Jokowi mangga, Prabowo mangga. Gini apa mboten? Bebas arane ge demokrasi. Luber langsung umum bebas rahasia. Sing tadi Pak Jokowi ya. Karo ya wis aja sombong Jokowi. Prabowo sabar kalah, ya hati-hati permainan, anak kalah anak menang. Gini apa mboten? Sing menang aja sombong, sing kalah sabar. Amroli ganjaran. Kedaran masalah pola tak politik tak wis galah. Itu sebuah alat aja dijadikan tujuan. Gini apa mboten? Wis kader tangga kita mawingi tekomong, mawingi milinde. Ora kiyang jelak asing mai duit, la ilaha illallah. Jadi sira wingi nyoblos beli kiyang bagian tandur aja wis jelas 1000. Astagfirullah, anak-anak wong kene mengkononku. Prinsip mengkononku anak. Ya Allah, presiden duit, gubernur, bupati, calon dewan, calon kuwu, dasar rai. Pengennya mono, coba saudara prinsip seperti itu hilangkan. Khawatir ketika mereka jadi, mereka bukan mengabdi sama rakyat, tapi berpikir bagaimana modal kembali. Ngurus rakyat nomor pira pujaan. Na'udzubillahimin. Mudah-mudahan saya berdoa
di bawah pimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin, bangsa Indonesia ini membawa subur, makmur, gemari falojinawi, toto tentrem kartora harjo, amin. Allahumma ya rabbal, ya wis kun beloh aja doa doh ya boleh arahnya politik mungkin apa badan, tidak ada yang mulus, tidak ada yang kekal, tidak ada yang benar politikku, curang ya politik, seperti sahabat Ali ketika maju dengan Muawiyah, yang menang sahabat Muawiyah, Ali menantunya Rasulullah kalah. Kenapa? Karena Sayyidina Ali lempeng, jujur, Muawiyah curang, dari kalah Sayyidina Ali, politikku curang. Lakas yang bersih, ngine apa badan? Mulanya kulata enak orang mancing politik bebas. Golkar ngundang teka, PKB ngundang teka, PDI ngundang teka, ya baru gamplop. Orang rewel kulata merangkul. Ulama NU saudara sistemnya merangkul semua kalangan. Ngine apa badan? Sing penting kula doa Jokowi ne atine bagus, Prabowo ne atine bagus, masyarakatnya atine bagus, jare Gus Dur. Kang aran salih bagus atine karena mampang seri ilmu gini laku tarekat lan marigi pengganti ugagakake kogagagat mancing rasane ugagakake kogagagat mancing rasane. Hey! Ya Rasulullah salamun alaihi undang kula Habib Syekh anak ana ora larang to Mas 40 juta Habib Syekh hebat durung karo tabuane bakar tabuane sewidak kadang 100 bakar karo sound system larang sound system 150 sound system hebat wingi digawani Cikarang 250 juta sound system beserta grup ya enak undang kita segala-gala alhamdulillah kersane Gusti Allah suara siji bisa segala-gala alhamdulillah. Lu saudara kata Gus Dur geng aran seni bagus atine, ini yang diperlukan oleh bangsa ini, bagus atine. Bagaimana pengen bagus atine? Jare Kanjeng Nabi benerana sholatnya lah penganten rumah tangga ya pengen bagus nok wiwin ayu yanti Kang Suwanto siji aja tinggal sholat limang supaya rumah tanggane bagus jare Kanjeng Nabi sholatnya bagus rumah tanggane sholatnya bener rumah tanggane. Kenapa masih ada cekcok sembahyang ora bener ora apa tukaran mbak sakinah mawadah warohmah barang istiwa cakaran ningarep umat lakailinge wis tuaga raisin anak mantu coba belajar ngalah sing arep rumah tangga kudu muafah saling memaafkan lakine sewot rabine meneng rabine sewot lakine men ku arane rumah tangga ayo sewot kabeh sing didek budak oleh pira wong wadon saumur mluk laki laka bener ya budak denggol mencak kabo ngundang laki ya aa tak fafa sing lanang mama iya yang ayang beb mencak diturun tipi lah ngal dinan deleng ajan deleng sing blesak e bae
undang laku sing dia ngol tenggol lebaran delat maning klambi durung kablak kalau sen laki budak ana rabi mengkonon ake mencaka sekali-kali lu ya wong masih kasar wong sembahyang ora bener ora apa sembahyangnya masih kasar jadi gak urip gak masih kasar siji sholat adalah barometer kehidupan manusia nilai rapot yang menentukan terhadap semua amal pakai sembahyang bener kabeh amal lagi bener kabeh termasuk pula sembahyang lagi belajar bener alhamdulillah cak mulai sekian benerana sembayangnya benerana karo lakinya laki balik assalamualaikum kak waalaikumsalam ampura kita ya kak ampura kak arane gawang rumah tangga kang ya elok dialog na meplak ya ampura kang ampura duh lamun duwe rabi mengkonon harta benda nomor loro alangkah indah kalau istri kita semuanya begitu kaya sing dadi laki nega nguyub di kerasa ngakek be nganggo pempres beli lah makanya saudara menurut ilmu psikolog ilmu kejiwaan pangapunten nggih. Kau ngapunten bisa wong wadon tersinggung bu wong lanang mati ning ulu sentaki bae punten ini bukan ngaco bukan sekedar intermezzo tapi kenyataan wong lanang ku beli kuat pada ngulu akan sentakan rabi mayoritas ya prian beli kuat ya jantung oleh pira sentak man. Laki balik sing dek sentak nyaik ya loh jagate puasa ya makanya oleh titik ya wajar nok lah kudu nerima iki duit oleh semen ya makanya kaya antut jare laki newis cah mati bae cah jantung bu kenapa jantung itu sensitif nah profesor dokter Kaji Said Akil ketua umum PBNU jantungnya dicangkok jantung dicangkok coba insyaallah Jerman pengobatan di mana Singapura Jerman beli kanggo rumah sakit kayak ini tuh anak kula bu waras bu aja dicakong cangkok bu jantungnya emong mulanya istri kula kah nok jujur baik kula kadang sewot nok aja sewot bega nok sira laki semene ya ceramah ya segala gala bokat mati sira dirangdal durung karuan payu sira lemu mongkon kayak sumpel bom ngecebe aku njani ngerabi ya sakan aja sewot baik kader awak buntak mengkonon kok wong prian kongkon bisa diet teh bakal oli bengi oli berkat dipangani baik wong pengen diet wajah mangan bengi olahraga rutin ma bakal balik bengi oli apa kang ya enak beradak tukang jepating beseset awak nambah maning nambah wis bagian syukurana aja ngeluh buat kencing malis gering aking ya iya lo manusia kena penyakit karena tidak pernah bersyukur karo nikmatnya Gusti wis lemu syukurana wingi tegawa ning rumah anu dokter kah ya cek biasa berat badan arep nanjok ditarik dokter woi ha cucu bokat mrepek dia coba lo ini lakdak li coba wong sumono gede secara kita balik bisa saja periksa mana yang dokter model mongkon pun nyinggung aku timbangan sampai diserobot khawatir merepek ya ngecep lihat aja kayak aku dari dokter kok dengan cara hormat ibu mohon maaf ya ini ada timbangan yang lebih bagus lagi bu aja diserobot kayak aku tersinggung loh saya punya uang pasien punya hak betul kanan disaut bal bis balik pesun bis dokter apa mongkon wis balik maning bu bu aja sewat baik sewali ke laki aja sewat baik ku narana wong rumah tangga lu saudara yang namanya ngaji gampang tapi prakteknya abot nginapa mboten singake laki sewat rabine melu
sewot man. Akhirnya tukaran, dadi. Akhirnya ucapan talak nggak dolanan. Pegat sira. Pegatan kita nih. Lamun lanang yang iya nih. Ya jatuh talak. Belikna turu bareng. Sebelum rujuk, lamun turu bareng, durung rujuk zina. Pirang-pirang omong zaman akhir mengkono hubungannya ora sah anaknya, anak zina akhirnya keluar bagian satu rumah. Mula jailah kong madul, pegatan be, blena, anak lima je blena. Lamun lanang, ya wes, pegat sira, jatuh talak, beli kena turu bareng. Ajang godolanan talakku, krungu beli waste. Anak. Sorry was, la ilaha illallah. Pengapura kang waste, ya Allah. Padu ngomong be ana wong. Loh makanya mari saudara balik maning beresana rumah tanggane dengan cara pertama muka ciri wadon salihah tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu berarti tolong bagusana sholat amin Allahumma ya rabbal. Yang kedua saudara aja bengi-bengi ciri istri salihah nakwibin ayu yanti yaitu wasamat sahuraha Allahum li ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Yang kedua saudara kata Nabi istri yang solehah apa cirinya wasomat syahroha tidak berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ramadan secara etimologi saudara Ramadan secara bahasa mengandung arti membakar. Ramadan bahasa Arab bahasa wong plumbone bakar dosa. Bakar apa aja? Dosa. Ramadan artinya membakar dosa. Jadi istri yang solihah tidak pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Bahkan ada satu riwayat mengatakan satu apa? Kil dalam kitab wong wadon lagi head oli puasa. Wong wadon lagi head oli bengi sahur, sore buka, maghrib biasa. Tapi wajib ngodoni utange pira engko dikodoni sawise bulan puasa. Tujuannya puasa ngormati wong lagi puasa, bagian lagi haid ora apa-apa. Ibu lagi haid biasa, sahur ya melu sahur. Waya buka ya melu buka. Tapi wajib dikodoni utange pira. Paham mboten? Lah iku senajan lagi haid sampean melu puasa dengan dalih menghormati orang yang sedang puasa ganjarannya pada kaya wong lakoni puasa subhanallah. Jadi aja mentang-mentang lagi haid memangan bekong je buka beli jelek ujulung mul ngarep lak aja ngormati lagi bulan puasa. Seorang Yahudi saudara ketika datangnya bulan Ramadan beluk anak betue nang cung menea sukiki wong Islam arep ngelakoni puasa. Jadi bapak mohon hargai mereka, jangan makan sembarangan. Itu orang Yahudi sekeluarga akhir hayat oleh hidayah manjing Islam sebab ngargai wong Islam lagi puasa. Ternyata nyata tersing orang ngargai wong Islam dewek betul. Wonge Islam agamane KTP-ne ora sem ora pu ternyata wong Islam orang ngargai bulan puasa ana warung kedeleng sikile bae kana siapa sing mangan ngakunya ngabuburit saudara ternyata sore-sore ning toang ngacar rokok. Wong Islam sapa wong utang puasa jare Kanjeng Nabi ketemu maning karo wulan puasa ora nyurtang sengaja
hurima alaihil jannah, haram masuk surga. Siapa wong dia utang puasa? Pirang dina orang nyurtang sengaja ketemu maning karo bulan Ramadan berung nyurtang, hurima alaihil jannah, haram masuk surga. Sembarangan loh diutang beli, diutang beli kesembarangan urip ngalam dunia kadar pira lawas ora suwe ora apa yang kekal nanti di surga. Jangan mentang-mentang gaya, betul, jangan mentang-mentang jabatan kabe ora digawa. Sing digawa amal kang salih, amin. Moga-moga Pak Haji siswa sekeluarga amalnya salih, amin. Amale bagus, amin. Allahumma ya Rabbal. Sepira dhuwur pangkat manusa. Lagu lawas Ratminah, tapi dengan syair yang baru loh. Ini syair anyar. Biasa saya ceramah di masjid dua kali, ini syair baru loh. Siap melu ya. Jam lo ngobrol kayak celengan jamblang. Ngantuk durung? Boh jelas. Mang sarang ngantuk, kasih ceramah ganteng mang kayak. Lo jangan menghina Bapak Ibu. Gini-gini juga mantan foto model lo. Itu kata Komar yang kemarin saudara berurusan dengan aparat hukum karena pemalsuan ijazah. Kasihan Pak Komar, nyalon bupati satu kali sini enggak jadi, Cirebon dua kali enggak jadi, melamar rektor universitas apa itu di Brebes ternyata bermasalah dengan ijazahnya. Beliau akhirnya sekarang sedang menjalani proses hukum pada bari bupati Cirebone. Alhamdulillah ning kene ning Indramayu, alhamdulillah ibu ana legowo mundur mengurusi keluarga, alhamdulillah tanpa masalah, alhamdulillah digenti mau ning Korika bupati elu. Sapa bupati arene kah? Pak Bendi, Pak Wahyudin. Bu. Bu. Ayo. Aja sombong karo pangkat jabatan harta benda ora bakal digawa. Ngina apa mboten? Menusa nalika mati metu sing omah katile digawa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Tiga perkara mengiringi kepergian mayit. Duit yang ngintil, harta benda yang ngintil, nomor lono sanak saudara melungiring, nomor telu amale melungiring. Masya Allah keluargane pada nangis. Gini apa mboten? Bu, bu, pak, wong bakal katile enteng berarti wis kedeleng suargane. Gusti Allah meruhakan mayit genai neraka ta suarga ketika sedang sakaratul maut. Nalika wong lagi sakaratul maut tempatnya wis weruh suarga ta neraka. Mulane ana mayit kecut ireng lah kecahayane muka berarti weruh genai neraka. Ana mayit mesem wajahnya bersinar katile enteng wong gotong ki kaya kewalahan. Kenapa? Karena roh pengen cepat-cepat bertemu dengan Allah dalam surga. Kayak Siti Asiyah mati saudara di bawah batu besarnya Fir'aun, tapi suargane wis kedeleng ning Siti Asiyah ketika sakaratul maut. Siti Asiyah wis jenuh dengan kodeliman Fir'aun,
munajat kaya ya Allah, saya sudah bosan dengan kezaliman Fir'aun ya Allah, saya sudah muak melihat tingkah laku Fir'aun ya Allah, silakan ya Allah engkau siksa Fir'aun, enggak jadi masalah. Lagi dedonga Fir'aun yang ningguri loktok, nyata ini musuh dalam selimut, candak rambutnya dikentus nandase buat rogol untuk Siti Asia. Wadia bala siap seret Asia, pengkhianat musuh dalam selimut, ternyata bukan orang, istri saya sendiri. Angkat dia, ambil batu besar, waktu gede di jokot. Asia, saya masih mau mengampuni kamu karena bagaimanapun kamu istri saya, ini batu tidak akan menimpa kepala kamu. Bagaimana tawaran saya? Tidak mau, cepat hantam kepala saya. Tetap kamu mengakui Allah. Siapa Allah? Allah Rabbi wa Rabbuk. Allah adalah Tuhan saya dan Tuhan ente Fir'aun. Lawan sudah. Lawan wong laki gak geblek. Jangan mimpi ente jadi Tuhan. Pengawal. Wadia bola. Angkat watu. Ning dhuwur ndase Siti Asia. Siti Asia berlinang air mata, ya Allah, kula ikhlas mati kenang watu ne Fir'aun, kula beli wedi. Gusti, Gusti, sak derenge kula mati, kula njaluk dideleng nas warga. Hanya itu permintaan saya ya Allah, sebelum saya meninggal saya mohon diperlihatkan suarga. Akhirnya Allah mengijabah. Siti Asia dalam suarga, rohe langsung melayang. Bakawis rahmatu sing raga arane apa? Mayit. Begitu rohe melayang ning suarga, watu nembe teka crot, tapi Siti Asia wis inna lillahi wa inna ilaihi raja. Begitu juga kita nalika sakaratul maut wis kedeleng tempatnya. Moga-moga ya Allah kula kabeh kang hadir nalika sakaratul maut diperlihatkan suwargane Gusti Allah. Kotengor sing gotong kualahan katilku. Aduh, katil jo kaya kapas. Enteng nem iya. Masyaallah, ternyata mayit ketenger lu. Wong husnul khotimah tabliku ketenger. Alhamdulillah mesem cah. Ana cahaya iki merengut bae. Merengut bae. Sembayang ora, puasa, lunga ngaji, berjamaah, ning kiai ngecek. Sembayang mlesir. Ala sembayang gua apa? Sembayang melarat, sembayang melarat. Si sembayang modar, sembayang modar gua apa sembayang itu? Paingan nglawan ben ning kiai. Sembayang, sembayang gua apa? Si sembayang layangan ireng, sing beli sembayang layangan ireng. Kadang mau balegi nambah menguatkan bisa, dukung wong abangan. Ya gemuyuka, be golongan tu. Ya sembarangan, tanggung jawab ucapan nanti nanti di akhirat. Betul, menang mbak. Begitu tekaning kuburan, saudara, mayit diletakkan. Punten, duitnya dipendem beli bapak ibu. Sanak saudara singiring melu dipendem beli. Bokat sekalian tempatnya laka. Hanya satu yang dibawa amal ya Allah. Mulanya aja sombong. Sepira dhuwur pangkat manusia. Muni kabeh. Sepira dhuwur pangkat manusia, sepira sugi urip ning dunya, yen ajale
lawan putih mungkandig ajangadirna. Satu dua tiga ajangadirna. Mune mengkombok kombi opong. Moga-moga rang darang dah laris. Amin. Warang dah apa ja. Ajangadirna. Satu dua tiga. Ajangadirna. Pangkatlan harta, harta ngarsane Allah iku pada kang dipandeng iman lan ratemina ayo mangkat. Singbungan sekolah be golongan tinggi. Angkat ngaji. Lalu saudara saya mengajak ibadah berjamaah, ujung-ujungnya Ratmina berangkat sekolah. Enggak pas lah. Memang syair awalnya Ratmina mangkat sekolah. Lalu syair awal saya sampai akhir itu mengajak ibadah. Ya mbok ya jawab Ratmina ayo mangkat ngibadah kanan. Sekolah-sekolah piben awak lemu mongkon sekolah mana ora sah balik mana ya rikulata ngaji anak judul anak ngaco anak ya wajar namun anakmu balik ya ngaco melulu laka ngaji ya arane bodor ora pas diundang ega. Balik maning, Ratmina ayo mangkat ibadah. Ibadah kanan siap. Ajangadirna. Satu dua tiga. Pangkatlan harta ngarsane Allah iku pada kang dipandeng iman lan takwa ratemina ayo mangkat ibadah. Tepuk tangan dingin dah. Yang ketiga saudara jampira sisa lebih wis setengah rolas tuh. Ular biasa bakal ceramah ning pernikahan 45 menit karena suwe-suwe hukumnya makruh. Cuma rada suwe-suwe ten karena durung kawinan. Biasa 45 menit sejam lah. Kin wis luwih sing 45 menit arep sejam luwih biasa bakal luwiane ku manjing lemburan berarti. Lemburan kurang di pabrik baik mubalik kepengen lemburan yang bayar Gusti moga-moga sing hadir bayarannya moga-moga amale diterima panjang umur sehat walafiat saya amale berkah rezekine husnul khotimah wafate nalika sekaratul maut diweruaken suwargane Gusti Allah amin. Awas lo, wong sekarat wis weruh tempatnya suarga tan neraka ya sing weruh wong sing mati ini iya hari sing urip takkan beli weruh paling tanda-tanda ini loh
Mulanya anak kiai bakat cak anu bukan lawan kiai kadang mengkon bakal niliki kah bukan lawan. Alhamdulillah mesen husnul khatimah amin Allahumma ya rabbal bakal aja bara mati lagi uripe kewedi nang kula ya wis wong blesak te mencilak aja ngecek. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga saudara, ciri istri solehah wa ta'at zaujaha, saudara wajib berbakti sama suami. Sepanjang perintah suami tidak bermaksiat di jalan Allah. Wajib hukumnya. Nok sembahyang dalam kang enggih kang sembahyang kang. Wajib. Zaman akhir angel nih di kerabi tuh. Sembahyang nok sembahyang bedawak. Katik mongkon rabi keteng dosa bayangkan kagok nyiroroki dol nyiroroki dol itu masih bertapa untuk melawan Sunan Kalijaga. Beliau masih semedi karena beliau ingin menjadi permaisuri Sunan Kalijaga, syaratnya kudu bisa ngalakna Sunan Kalijaga. Jadi wong lororanku pada bertapa kabeh. Sunan Kalijaga memilih di atas bukit, wallah alam ning di Nyiro Kidul milih jero laut. Tetapa kepengen jadi istrinya Sunan Kalijaga ning jero. Munajat, jangan dimistikan tidak benar. Wakilah sebagian ulama kemarin saya ngaji masalah gaib itu Nyiro Kidul itu adalah masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siti Fatimah Az-Zahra. Aja sembarangan. Aja dikait-kaitna karo nyupangi ge. Salah kon go. Ora terima Nyiro Kidul. Syarifah, beliau itu sebagian mengatakan Syarifah keturunan Rasulullah lagi bertapa. Subhanallah. Ya, jadi tolong ucapan dijaga ya, Bu. Bukan salah. Sebab anak seorang wali kota saya enggak nyebutkan melakonkan drama. Salah nglakoni dramae lho. Beli suwe mati. Ajelok nglakonaken drama-drama zaman bengen lamun ora pas karo ceritanya. Ora terima lho wali cabut rohe. Akeh hal kaya kun. Aja sembarangan ngina pamaden. Dongane wali wis pasti dongane mande. Jare terus. Dongane wali wis pasti dongane. Mulane ayo pada jiaraning pamaning Cirebon genae kang kesahar Sunan Gunung Jati yo pada mangkat ngaji. Amin. Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati wali termuda tapi tertua ilmunya. Karena beliau berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rohnya melayang. Wali termuda tapi tertua ilmunya. Dan bangsa ini mereka atas bantuan Sunan Gunung Jati lewat seorang anak cucunya Kyai Haji Abbas Buntet. Ketika Sekutu mendarat di Indonesia, saudara, Bung Karno pusing. Loh bangsa ini udah merdeka, Sekutu menjajah lagi. Bung Tomo, mohon sampaikan kepada Mbah Hasyim, saya sudah bingung ini gimana menghadapi Sekutu. Gabungan loh pasukan Belanda, Jepang, Inggris. Ketika Sekutu ini saudara menyerang negara lain hancur saudara. Bung Karno tahu kekuatan mahadasat Sekutu itu. Maka diserahkan sama ulama dan kiai Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Akhirnya Mbah Hasyim mengetahui Sekutu mendarat di Surabaya. Mbah Hasyim belum mengadakan perlawanan berangkat ke Makkatul Mukarramah, doa di depan Multazam untuk mengalahkan Sekutu. Dongane ning arep Ka'bah. Multazam itu suatu yang berada di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Kula lagi mangkat haji 2017 donga karo istri ning kono. Alhamdulillah, sanjaluke balik haji, tipai kabeh.
Alhamdulillah. Ya. Jaluk di ngampura dosa. Amin jadi istri kita. Ningguri kita. Ngamini rabi kula. Ya Allah, jaluk paring anak kula soleh-soleh. Amin. Ya Allah, diparingi jaluk mobil Innova. Amin. Kenyataan duit tuku mobil Innova. Ya Allah, jaluk tuku tanah, sawah. Syukur-syukur rabi nambah di jiwa cai. Si bener dong Anda. Rasanya beli kromo kunjak. Dong asyik jendak kami ni kabeh. Aduh ajak pun baik. Lara. Jewet singgut. Jewet aduh. Ajan jewet sih. Bongkan dong ane beli bener. Jaluk rabi loro bloli. Sampai abang kabeh bokong ke. Aduh. Dah kata bele-bele kromo. Ya Allah. Ini udah biloro. Aja coba-coba Mbah Hasyim doa untuk melawan sekutu kekuatan maha dahsyat balik ke tanah air. Jadi Bung Karno punya hal ini saya serahkan kepada ulama kiai dan santri. Saya sudah bingung ini, sudah merdeka masih dijajah. Are-are Surabaya datang, gimana Mbah Hasyim kita mengadakan perlawanan? Jangan, tunggu cucu Sunan Gunung Jati dari Cirebon, yaitu Kiai Haji Abbas Buntet. Dari Cirebon saudara dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet, dari Indramayu dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Hasbullah Segeran Kidul, Kiai Jami, Kiai Saleh, Kiai Hamim Babadan Penajar. Berangkat memesan 9 gerbong yang terdiri dari ulama dan para santri. Jangan lecehkan kiai. Bangsa ini merdeka sebab perjuangan para kiai. Tepuk tangan buat ulama dan kiai, santri saudara. Sembarangan, bagian kiai yang gue sarungan be, dulu si burut beli. Oh, buru-buru be, lu sampai capek kan turun dicopot, lu. Sembarangan, laka sarung murahku, 6 juta kini, lagi haji tuh gue nih Madinah. Aku sih nyilek kini, ngalap berkas sih. Biasa gue ziarah nih makomnya Kanjeng Nabi. Sabab manggok ini wong metenge angel pada merojol kabeh. Boga tarpan nyili mangga, mung be ana mahar aja sembarangan. 3 juta mahar. Ya operasi sesar pira sampean? Larang sarunge be gak arep ngaji meneh kok. 6 juta, susuk 5 juta 600. Begitu datang ya Abbas saudara, are-are Surabaya saudara, kemudian langsung saudara bersalaman dengan beliau, kemudian menyambut kedatangan singa Cirebon. Salaman cepat, salamannya gage sih mengadakan perlawanan. Subhanallah, salamannya Ki Abbas sabab dicebak karo tane Ki Abbas. Iku pasukan santri are-are Surabaya tersalaman karo Abbas. Apa yang dia pegang? Lamun kayu dari senjata, lamun watu dari bom. Sebab salaman karo Ki Abbas, tangannya luar biasa karomatnya. Sejane kita, oh mau teka kau silaka papane aja nemen-nemen kunku. Ya biasa bae kok, laka papane kunku. Lu sejen karo Ki Abbas. Dan yang kemudian saudara saksi sejarah menyaksikan Ki Abbas gawa kacang ijo jumlah 2000 disebarakan siji kacang ijo, jadi tentara-tentara yang lengkap dengan senjata lebih canggih daripada sekutu. Hebat Ki Abbas. Kiai-kiai babakan saudara atas izin Ki Abbas, dongannya Ki Abbas, sendal tadi bom di balong. Cuut cuut. Subhanallah, dari bangsa ini merdeka atas cucuran darah keringat nyawa kiai dan santri. Jangan melecehkan kiai dan santri. Betul, laka kiai laka santri mangsa ngara merdeka. Wasilah para kiai Allah anugerahkan merdeka, sing maju kiai karo santri. TNI terlambat tekae. Begitu merdeka TNI datang, gimana Mbah Hasyim? Sudah kocar kacir sekutu. Terima kasih kiai, terima kasih. Kiai kaget balik, Ki Abbas kaget balik, mong dipuji.
mong disanjung Pak Kiai Kak. Jangan coba-coba melecehkan Kiai. Betul. Jokowi macam-macam karo Kiai. Prabowo macam-macam karo Kiai. Bongkar. Kualat dewek. Dan saya mohon izin, setelah Pak Jokowi 5 tahun, saya maju sebagai calon presiden Indonesia. Tepuk tangan, saudara. Inilah wajah calon presiden berikutnya. Nyoblos boleh. Orang andel. Pakai main duit atau coblos. Ya, moga-moga Jokowi ngerangkul Kiai dohir batin. Amin. Allahumma ya robba. Enggak sembarangan itu Haji Ma'ruf Amin itu cicitnya Syekh Nawawi. Ya, keturunan Sunan Gunung Jati, Syekh cicitnya Syekh Nawawi, Syekh Nawawi bin Umar Soleh. Ramane Syekh Nawawi wong pesalakan sumber, ternyata nasabnya sampai ke Gunung Jati. Sembarangan. Mulane sampean punten, punten. Ari ziarah ning makam Sunan Gunung Jati ya lamun umpama wis sesek ya wis ning jaba bae. Pesen guru kula aja wani-wani ziarah ning makam Sunan Gunung Jati nanjak-nanjak mendhuwur. Ini pribadi saya. Gus Dur beli wani, Bu. Gus Dur itu masih anak cucunya Sunan Gunung Jati keturunannya. Dikawal oleh Pangeran Arif Natadiningrat suruh masuk ke makamnya Sunan Gunung Jati enggak berani. Kata Gus Dur apa? Enggak mau, Pangeran. Di sini saja saya duduk. Ayo Gus, naik ke atas Gus. Langsung di depan makbaros. Enggak mau saya. Nah Gus, oh, ada sambar nyawa di sana. Ada sambar nyawa di sana. Saya pulang aja sudah. Cukup di sini saja ziarahnya di bawah. Orang zaman kini yang tadi bulak balik mana? Orang adab turis-turis pada manjing. Mulanya gak sih membisniskan pada metu susah. Aja sembarang orang ridos dan Gunung Jati pada kualat orang si ngedan elang jedan orang bener ngurus Gunung Jati aja sembarangan. Saya pul bakri beli wani ayo jakang nanjak mendoor ki dibayarin kita mohon maaf ya saya gak berani ini wasiat guru saya dan Gunung Jati berruan saya pul bakri ku dongane wali wisepasti dongane termasuk Syekh Modin Bima. Ini tukang muadzinnya Syekh Sunan Gunung Jati yang tenggelam bersama orangnya, apernya, bedugnya di lo bener kemudian diangkat atas izin Allah dengan kekuatan tangan sendiri. Muadzin Bima. Pombo apa gelis beluke Modin. Muadzin tukang adane Sunan Gunung Jati. Gawa bedug meneku arbiatran ning Masjid Agung jare. Masyaallah. Suara enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laka salon bengento, cangkembe gak enak. Kuntak kudu mik boy, darusan pada mik bu, rebutan mik bakalan bosor sampai kita ngalai cek sun katur mik mampu bacing. Kint pengen ngaji, rebutan sepeker. Mis kita singalai dah beli kuat mambune. Eh, gua pempres beli. Balik maning. Kudu nurut karo laki. Duraka bagian sembayang wekel puasa. Lunga ngaji. Ngelawan bini laki. Mohon maaf pintu surga ditutup. Suargane wong wadon anane ning ridone laki, suargane anak anane ning sabab ridone mbok bapane. Bagian wong wadon sembayang wekon ning laki ngina bae. Nglawan bae. Mentang-mentang mekaya dhewek loro duit. Singkang ngelan laki dinaina. Sok macam-macam nyengker sing umah kita. Oleh kita atur ke umah. Maka Arab kita Malaysia, Korea, Singapura, Jepang, Tiongkok, Tiongkok, Thailand, Taiwan, Taiwan. Sok macam-macam nyingkir. Kader karam larat karo kita kuno. Gawa gundal gandul be. Sompong wadon mongkon. Kaya wani-wani aku. Apa-apa nyingkir, nyingkir, bekat nyingkir dia pakai ning kuburan. Cakaya kuwen. Bagian laki marah gak susah bareng bersama, betul? Sembarangan.
bagian sembahyang wakil puasa wakil lawan dekor laki, mohon maaf sesembarangan enggak semono enggak laki ini kudu bener mana ngajar abinnya bayap li bok lo kudu raini ombok bakal dibela-bela raini ombok cungure ngabu korong pada mabur nurut soten jarakan Nabi la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq tidak wajib taat kepada suami pemimpin lamun perintai maksiat nggih Ustaz nurut soten lakine bener iya bleh laki merintah sembahyang bener bleh ya turutana si waste rokaya jenab maryam marfu'a marqona warsina warsine wartam sumarne sunarte suse yule Allahu Akbar, Allahu Akbar. Patene dingin nok, tipia nok, amber husnul khotimah, nyauriadan nok. Di saat teradan terdengar, matikan TV. Amber husnul khotimah wafate. Saurana adan. Lamun janu patenana suarane. Bila perlu langsung dipateni kabeh konon. Nyauri adan. Kurang beli kula ngomong. Saurana adan. Ganjarannya gede. Husnul khotimah wafat ya amin nok sembahyang nok kagak sesuai rung sing ora wong lanang sembahyang sira beli sembahyang laki nira manjing neraka yang ngulu sebab sira wis dari tanggung jabe laki bengen sira masih ni wong tua sira masih tanggung jabe wong tua sekin dua laki kita si tanggung jabe dari kita sing merintah sembahyang bahkan jari Imam Ghazali oleh ngebuk rabi dengan alasan ngomong sembahyang ngebuke blolindas, bloli awak, bokong. Bokong. Jadi, bayang melek. Bayang melek. Pekyang. Bokong, bayang. Aja seru-seru. Aja karo alat tangan, sembayang bikinlah. Sira sembayang kita sing dosa, bokong sembayang. Bawa bareng bokonge seton dewe. Iku tangi boro-boro bayu mau langi gel yo ora lara jela ida. Jadi angel ngurus golongan kun. Bakal wis dipukul bele-bele Mas Yanger jare Gus Dur ya wis ditirakati. Ya Allah sadarkan istri saya ya Allah. Aja dipegat. Salam megat rabi ku. Kenapa milih kun? Ora bener ya ditirakati jare Gus Dur. Dua laki ora bener ditirakati. Kenapa milih tukang mabok? Awit ulukan jadi kaya Nabi silakan pilih jodoh istikharah orang istikharah tak konang kiai kan lah bagus beli dihitung-hitung bagus lanjut bakal belesak aja orang sederong dina rumah tanggaku hidup semati betul umpama jewis kadong wis kawin ya wis teriman wong siram milia kuan apa-apa pegat orang berkah kita ganti pasanganku dilaknat Gusti Allah. Jadi kanya Nabi la'anallahul mudhawiqina wal mudhawiqat Gusti Allah laknat ning wong kang nikahi tukang cicip pragat bosan dibalik nang wong tuane iki pa bosan lakdak mohon ku gunta ganti anak ping lima lase angger bayi melarat angger ora duwe kenapa? Ngece karo kanjeng Nabi aja gunta ganti bewis bagian gak nambah kayak kita loh ya ariana sing gelam gak lamun rabi tua ini nerima, lamun nerima, lamun nerima bareng pria nerima yen damana kula pegatan rabine yen daman rabine putusan kula ya keder ya bisa jibai alhamdulillah is pragat yang terakhir saudara ciri istri yang salihah wa hafizat farjaha menjaga kehormatannya menjaga kewibawaannya suami tidak ada jangan selingkuh sebaliknya suami yang soleh dikala kerja istri enggak ada jaga kehormatan suami aja selingkuh wong selingkuh janjian zina durung tobat besok tukang zina kon pada mentang lanang wadon ditumblesi siksane karo besi marong-marong sadurunge ditumblesi kon mangan daging bacin busuk metu getih metu nanae ku wong tukang zina saiso kon mangan daging bacin busuk metu getih metu nanae nembe kon pada mentang ning malaikat ditumblesi barange lanang wadon karo besi marong-marong astaghfirullah rabbal baraya
pokat lagi nom ilok zina ilok mateni wong rasani tangga beli mar- ayo saatnya taubatan nasuha. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, sesungguhnya Allah menerima taubat manusia sebelum napas ning tenggorokan. Ya zina, ya mateni wong, yang rentenaken, ya segala-gala marenana diterima beli kang lamun tobat diterima. Gusti Allah masih mangapura. Ora-ora angel ora sing angel manusia. Loh, siksane wong zina pun kok. Jadi lamun laki-laki punten aja mamangkatan bae. Ora bagus fitnah kene. Kun malaki-laki ni masyaallah kosih. Mendikang ya happy dang. Jenu bete di rumah. Saya harus keluar dang, ada janjian. La ilaha illallah. Iku metu sing umak. Alis itu kerok digenti karo areng ninggange mangkat jagate hujan-hujanan bae dadi ora gawe payu dadi kene iki ingusé mblarat muni dio bareng balik putune gundam. Alis dikerok bloli, suntik lambe bloli, suntik cungur bloli, suntik bokong bloli, sing wis ilok taubatan nasuh bloli. Kok nimbulaken sekarate kengelan. Wong robah tak. Senajan suami nerido, beli kena baka alis ke. Krok-krok, genti karo poklot. Aja kesinggung, aja kula nerang, nerima teriman. Kia kita salah, tobat atau li, insya Allah sekarate gampang. Oh, sekarat sedina sewengi beli wis-wis dipermainkan oleh malaikat. Kenapa? Ngerubah takdir Gusti Allah. Cungur semono wis bagus ya, suntik. Bagian pesek ke bagus, masih bagus ya gawainya Gusti Allah. Serok disuntik, dadine dawa. Punten, 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 sing, punten aja tersinggung. Teriman ceramah, pahit leder bagian. Enak besok dengan akhiratnya, amin. Jamu kini. Serok bakang lawan punten. Kula bertanggung jawab besok ya. Asal taubatan nasuhal. Ya Allah, Gusti, ampura. Kula cungur dan dia dawa. Masih bagus gak bengen. Pesek-pesek gak enak. Bisa nyedot napas gede. Keterpesek ke mengesor. Ketangga kita pesek ke mendur. Jagat udan-udan dan kudu sedia nutupi cukur. Bersyukur umpai semonok kita orang ganteng orang apa saya beli bakri jari wongnya monyong bagi bagi orang tak suntik, orang tak kapak-kapak lamunnya dibuang mah gampang emang dosa kadrabi kita demen baik. Nganggo pempres wis ya. Tadi rada pahit kula ngaji terimaan aja sewo. Iya Gusti, kula terus ngerok anu alis ampura, beli kena terus tak undang kiai saja. Bokong suntik beli kena. Kudu nerima takdir kecuali punten bibir sumbing. Itu Pak berdasarkan musyawarah nasional NU oli bibir sumbing jahit. Sing bloli operasi plastik bloli bakal bibir sumbing dijahit oli. Nah itu keputusan NU Nahdlatul Ulama tahun bira tak namanin Kang Said dan Kang Mustofa Akil bakal mene lah moga-moga dosaku lah diampura bengikian amin lan punten laka-laki ajang luyur bae lanang wadone jaga kehormatan punten bu terus sunnah arep turu bareng nyandang sunnah hukumnya sunnah terus sunai maning punten gih nawani laki ikut sunnah kang butuh beli orang-orang jorok lah ikut hukumnya sunnah jadi tan turu dangdan lakianan yang umah dangdan ah toli kerakine ding tuntun rakang bobo toli tawan kang mangga kang butuh mboten tarik coy
itu sunnah. Lo anda bersolek, anda berdandan kanggo wong sejen makruh, haram. Dandan laki-laki nenggo sapa? Oh, iri laki ini. Ning mall Jogja Giant saudara, McDonald, Asia, Indomar, Alfamart keren-keren. Turu barang karo laki lah, salep autan, balsam. Ning oli balsam, mau panas matae panas. Aduh beli kedua. Di sini. Kurakan. Autan lo ada lo yang enggak pahit. Nabi juga begitu saudara, pakai wangi-wangi sunnah. Wah, amber anaknya cerdas, arep hubungan pakai wangi-wangi, pasang ning kamere untuk menambah keharmonisan, itu sunnah Rasul. Aja niru wong luar, aja niru wong apa film porno aja. Agama mendidik masalah itu. Mudah-mudahan Nok Wiwin Ang Suwanto diparingi anak solih-solihah. Amin. Allahumma ya Rabbal. Ceramah ini cukup sekian, mengharap ridha dari Tuhan. Allah Ta'ala yang Maha Mulia, ampunilah dosa hamba. Salam Allah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Iwang sempat sayuri santen, lamon lepat nyun panga, pindang urang bumbune kuning, lamon kurang yang undang manis. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafina karimna dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sa'adatina sahabat rasulullah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Luka 'ilman nafi'a. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-dhayri wa ash-sharri. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.